Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pengepul Penter Ponorogo ya. Oke, sebelum melanjutkan video ini, saya doakan buat panjenengan semuanya panjang umur, rezeki ini melimpah berbarokah, syukur-syukur turah, damel munggah haji ini mekah. Langsung gurung oleh jodoh tak dongane panjenengan sedoyo, angsal jodoh ingkang soleh soleha, sing wis duwe bojo oleh nambah, mugi-mugi keluargane panjenengan sakinah mawadah warahmah bil barakatil fatihah. Oke, di video kali ini kita akan mereview satu unit Panther LM Smart yang kondisinya insya Allah tidak mengecewakan panjenengan semuanya ya. Ini LM Smart tahunnya 2004, pemakaian 2005, jadi lampunya sudah besar dan bodinya sudah gagah. Bagaimana kondisinya dan berapa harganya? Seperti biasa, kita akan dijelaskan dan diterangkan oleh saudara kita. Siapa dia kalau bukan Kang Kucir. Motor mu enak kok ini. Enak ya. Heh? Duh, acak pengen go CRV. Iya, acak tuh, Mas. Heh? Iya. Jerune itu tuh. Ayo ngene lho. Tengah. Manual lagi. Manual antik. Heeh. Iya toh? Tanggap po. Enak, enak. Wah. Asine koyo kulkas ngalah-ngalahne Panther ya. Regane murah lho, Mas. Pira? 85. 85. Heeh. Lah ireng lho, warnane kaporit lho iki. Lek ser lek larangan event ini go pajeknya anyar setahun pajeknya anyar bulan 11 ini tak pajek nih setahun bunjul setahun ya? Bunjul iya toh ini gue di review yang garasi mobil diesel kok jos ya jos kaya. Nah kali ini kita akan mereview ini Mas Adi ya. Nah kaya gue carry kaya. Nah ini LM Smart tahun 2005 pemakaian. Nah kalau di STNK tahunnya 2004 ya. Letternya B, pajaknya bulan 5, plat sampai 2028 ya. Untuk pajak per tahunnya sekitar 2 jutaan atau 1,8 sampai 2 jutaan. Oke. Nah, tahunnya 2004 pemakaian 2005. 2005. AC lampunya sudah besar. Lampunya gede soalnya. Lek kondisine piye, Mas? Ketok aneh, Mas. Lek nitik lampune iki ketoke kudune mending lho iki. Nelpu isi koyo ngene lho. Tutuk ukur-ukuran ya, Pak. Lho koyo ngene lho. Delan ta? Tua-tua mempesona lah iki. Top tua-tua mempesona. Iya ta? Iya. Peleke. Peleknya juga sudah gagah lagi. Ring 15 ya. Heeh. Bannya anyar. Bannya baru, poh, ban baru, bannya baru, ban baru, lampu-lampu bening, lampu-lampu bening, bumper-bumper juga masih sangat masih rapi, rapi sangat rapi, grillnya juga ujo, grillnya juga ujo, ujo. Wes, tapi dia arani konsumen TV. Nek, lek dulu iki naran, dodok, dodok, teman, stop. Nuto era sang ngoyo-ngoyo ya. Dikur ngene tak lho. Patut-patut dikenek penet iki ora enek debu. Iya ta? Bani ya nyat, bannya baru. Bani kanan baru. Kiri baru, peleke ya galak, galak. Gajah mangan salak. Bus tape sampingnya juga yang bagus ya. Yang bagus tutul, macam tutul. Untuk ya. Tipenya tutul. Nah, catnya juga lempeng Mas Ari, luar cat biasa. Cat lempeng, garis-garis natnya masih sangat lurus sekali. Iya ta? Enak, pintu enak sekali. Door trim. Ya Allah. Iki lho masing istimewa ke. Door trim e jan iso kaya ko pabrik. Awake dhewe nemoni kadang delok ning konsumen ngono kae tik pating bediak. Lek kadang wis mliwek-mliwek lek yo sik rapi rijik kaya ngene. Rijik bang juga rapi ta. Bawahnya juga rijik. Rijik, Pak. Rijik. Heeh. Masih ada stikernya ini. Tekanan ban masih punya. Ada dong. Joke. Wah, wow, original, ya? Original ya? Joknya dan nah, masih sangat tebal-tebal sekali. Tebal-tebal sekali. Pintu-pintu juga enak. Oh, iya dah. Di tapi sama celap celap celap. Pembeli nara dodok dodok yos. Berarti orang montor. Oh, iya.
door trimnya. Karena LM jadi masih ontel, nanti bisa terima power windows. Iya iso, sementing harga cocok. Tapi kadang lek anu ngono kae pilih ontel mergo awet. Ora bolak-balik ngamoh. Door trimnya. Iya sekali. Bawahnya juga rigid. Rigid. Masih ori belum repaint. Ori belum repaint. Joknya juga masih mentek bagus. Ya ta, joknya original dari pabrik joknya. Plafon-plafon ya kaya ngono kuwi. Ya ta. Pincu. Enak, tempong ya kaya ngene. Gitu. Ban belakang kari juga tebal. Tebal. Elek juga jos. Lampu. Apa kuwi kok? Sudah ada spoilernya juga ya. Dan bumper belakang juga ready. Nah, iya. Kayak ngono lho, Mas. Pemilih lho. Tahun tuwek lho, pilihan lho. Lek mau apik oke tunggal. Oke tunggal. Tuwek ge apik. Heeh, delok to kayak ngono. Door trim. Door trim belakang. Rapi sekali. Cate kita ori to, Mas. Ori, Mas. Ori. Ori lho, Mas. Rupane iso ngene. Jok belakang kayak ora tau dilipat. Ora tau tinggal gue blas. Masih original, tidak ada bekas laka. Tidak ada semuanya masih belakang utuh dari pabrik. Masih utuh dari pabrik ya. Dari pabriknya. Heeh. Yuk. Lat-latnya sebelah kiri masih lempeng. Sangat lurus, lempeng. Titik-titik bawahnya juga ujung. Wes rasakan. Pintu-pintu, Mas. Wes, door trim, Mas. Wah. Ngene, jos. Wes toh. Bawahnya juga rigid. Masih original, belum repaint lagi. Garis-garis nate utuh kabeh. Masih original. Iki nek ndelok ora masuk berarti wonge ra jowo motor. Wis to tak omongi ngono. Sing arep Mas, sing arep ditutukan kuwi, sudut. Wah, pincu-pincu, Mas. Celep-celep lho, Mas, suarane. Juga rigid, rigid pol. Iya toh, original. Heeh. Heeh, joknya. Heeh. Wis to. Wah, bane baru lho, Mas. Bane kanan kiri baru. Monggo. Langsung saja dipinang. Langsung saja dipinang. Pokoknya sampean delok nek ra masuk. Berarti kok opo sampean ra jowo montor. Ngapik kok ngene kok. Harganya murah 95.900 ya. 95.900 masih bisa nego. Gak nego tabun si power window. Rupa nggawa rego. Oh iya, cek interiornya. Kita cek interiornya dulu sampai lali. Saking apike montor. Saking apike montor lho. Iya lho Mas Adi. Api yang ini gila. Saking resiknya aku cepet sandal. Api cepet sandal ya. Iki cepet sandal iki. Dashboard utuh. Utuh semuanya. Konsubok. Konsuboknya juga. Kita langsung cek cewek Mas. Plafon nih Mas. Iya sih plafon nih sih. 40 lampu nih. Lampu bisa plafon masih seperti baru. Cek cewek ya Mas. Mesinnya soalnya. Kayak rak rungu mesinnya. Kayak bensin. Kayak bensin. Setir-setir ya enak lah Mas. Setir-setir enak, enak pol. Kita audionya juga normal. Normal. Kita cek AC nih, adem sangat, adem sangat. Adem pol. Bonus tasbih nggih wiritan Mbah Yai iki, Mambu Donga. Mambu Donga. Langsung cek listrikan Mas. Ya. Langsung cek listrikannya dulu. Kang Gujer. Ya, cek listrikan Mas. Normal semua. Hazard, lampu kota, normal semuanya. Bel normal. Nah, air juga mengalir dengan deras, wiper air mengalir. Normal. Semuanya normal. Kita cek dari belakang ya. Dari belakang Mas Adi, luar biasa. Jan. Semuanya normal dan nyala. Oke. Nyala kabeh. Atret nyala, hazard nyala, rem nyala, semuanya normal. Nah, kita langsung cek ke gawas kawas. Bukan Mas, genjong ngunci. Iya, Mas. Begini loh. Konteran juga normal. Ngomong masamu. Lah entar tampilane kok samping lek. Enggak, cek rejeki ngene lho. Pol no. Lah iki pol gajake. Iya ta. Ya Allah. Lho to Mas. Asik e kalian. Ngono ta. Per tahun 6. Tidak ada bekas laka, kita jamin 100% garansi bebas laka. Ya, otot-ototan tidak ngasak, mesin kering bersih, bersih ya. Kolongan tidak ada kropos, tidak ada neyeng. Nah, iki akinya juga yang bagus. Mahal loh, ini Amaron. Membuat dicek loh, Amaron mahal. Ya. Dan tidak ngasak juga, atas-atas stiker-stiker masih bawaan dari pabrik. Bawaan semuanya. Ya. Mesin juga sangat halus. Halus.
enggak ajak rigid ya ini. Neng ini kita tergolong halus loh, tapi kadang pembeli kita kok mas halus mesinnya halus apa? Yura penter ya panggah kereng-kereng iya toh. Tapi kan kereng-kerengnya ya enek ciri khas. Enek ciri khas ya mas. Oke mas, langsung harganya berapa? LM Smart tahun 2005 pemakaian, untuk di STNK tahunnya 2004 harganya murah 75 juta. 75 juta ya mungkin. 95 juta. 900 masih bisa. 95 juta 900 masih bisa nego. Insya Allah barang dijamin tidak mengecewakan. Ya. Nah, ini langsung saja ada CRV transmisi manual tahunnya 2004. Pajaknya baru 13 bulan. AE platnya, transmisi manual langka, warnanya hitam, harganya 85 juta nego. Interior original. Original. Bodi-bodinya masih original ya ini. Bodi-bodi masih original. Duluan tuh jero mas. Joknya 3 baris loh, kok dikira orang baris. Hadap ke depan ya. Joknya 3 baris ya. Yang minat CRV tahunnya 2004. Nah, 3 baris hadap ke depan ya. Top. Jadi lek pengen bensin iki tumpakane yo mau enak. Mau enak, asine adem wis koyo pejabat ya enak numpak iki. Ya. Oke, dan stok-stok kita di garasi mobil diesel masih banyak ya. Ada 20 unit kurang lebih ya. Ada 20 unit kurang lebih ya. Panther kotak, Panther kapsul kita ready ya. Monggo silakan buat panjenengan semuanya yang minat datang langsung ke tempat kami. Alamatnya di Timur Masjid Tegal Sari Kabupaten Ponorogo, atau jenengan hubungi Google Map, atau hubungi jenengan ketik aja aplikasi Google Map garasi mobil diesel Ponorogo ya, atau hubungi nomor yang ada di bawah ini atau di kolom deskripsi. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran bila taufik wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garasi si mobil diesel perdieselan ready ya. Nah.